Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini kami akan review sebuah pot Ursa Nano by Losfab. Oke, langsung saja kita ke tampak dekatnya. Oke, ini adalah pot kit Ursa Nano by Losfab. Nah, di sini tertulis chip baru ya. Pada sisi samping terdapat tulisan The Modern Demarcation. Pada sisi samping kemasan belakang terdapat berbagai macam keterangan ya. Contents, warning. Kemudian ada sosial medianya juga. Nah, yang kepunyaan saya ini yang warnanya tool green ya. Terus di sini ada security check-nya. Oh ya, ini agak kotor ya, bekas tumpahan liquid di lemari ini. Kemudian sebaliknya terdapat keterangan baterai 800 mAh, edges airflow, casannya tipe C, udah smart pot, dan kapasitas cartridge 2,5 mili. Oke, kita buka isinya. Nah, ada manual booknya. Ya, begitulah. Kita pinggirin dulu. Lalu ada waranti card-nya. Oke. Terus ini chargernya. Dan ini potnya. Oh ya, ini saya bikin sendiri ya buat gantungannya. Tinggal disambung aja ke ini lanyarnya. Ini warna ini ya, twill green. Warnanya juga kece banget. Kalau terkena cahaya juga dia kayak ada pelangi-pelanginya gitu. Nah, di sini ada lubang airflow-nya yang kecil. Dan sebelahnya juga ada airflow yang buat di adjust ini. Ya. Kemudian untuk cartridge-nya seperti ini. Isi dalamnya seperti ini. Dia juga udah sistem magnet buat membuka tutup cartridge-nya. Terus ini ada plastik penutup sensornya. Nah, jadi kalau kita masukin cartridge-nya, si lampu LED-nya ini akan menyala. LED-nya di sini. Oke, kita lihat lagi detail cartridge-nya. Di sini ada ini tulisan Losfab, kemudian ohmnya 0,8 ohm ya. Nah, kalau mau ngisi liquid dari sini yang tulisan open. Ini lubang pengisiannya cukup besar ya. Oke. Kita coba masukin lagi. Nah, si LED-nya ini akan menyala. Lampu LED-nya itu ada di sini ya, pojok bawah. Nah, kemudian ini buat ngecasnya nih. Ya, lubang casannya pakai yang tipe C. Udah. Tinggal colok aja ini ke batok chargernya. Oke, seperti apa performa dari pot ini? Let's go. Oke, setelah video tampak dekatnya, sekarang kita akan coba first pot ini. Untuk liquidnya saya pakai Tokyo Leci ya, yang rasa ini Leci salt nikotin. Ursa Nano by Losfab. Bismillah.
okay, iPlotnya yang tampak buka semua ya. Pokoknya jadi kita akan coba tutup setengah iPlot terbuka setengah. Rasanya lebih enak yang setengah ya. Oke, kita akan coba tutup. Dan di sini ada ini, ada air flow kecil, lubang kecil. Kalau yang kecil rasanya kayak ini pengisap rokok. Extano. Kalau saya lebih suka yang ini terbuka setengah, dan pokoknya jadi dari sini ada setengah dan yang kita ada. Kalau yang setengah ini pas gitu, nggak terlalu ngeblok dibandingkan dengan yang terbuka semua, dan flavornya ini terasa. Dari segi TH, pot ini agak lumayan ya, agak lumayan menaruh antara soft medium, tapi antara medium sih masih berdapat. Dari segi manis, pot ini cukup, nggak terlalu oversweet, dan dengan liquid technology ini cukup ya, manisnya nggak terlalu oversweet. Nah, dari segi flavor, pot ini berasa banget lecinya, kemudian ada sensasi rasa mintnya gitu, dan pas dihisap sudah ngeblend rasa mentol dan rasa lecinya. Kurangannya cuma ini aja sih, catcher saja kadang suka ini rembes, di sini juga benar rembes ini. Nah, yang dikhawatirkan itu takutnya masuk ke mesinnya. Ini aja sudah ini. Saya juga waktu kemarin udah ini tanya-tanya ke vape store terdekat, apa gitu masalahnya. Cuma ini aja sih, apa mungkin terlalu banyak ya? Saya juga kurang tahu sih, kadang suka ngerempes. Nah, lebih baik kalau sudah tidak digunakan dicabut aja ininya, scratch-nya, supaya lebih aman. Ya jelas sudah basah kan, terus dia tisu. Kadang saya juga ini sering bawa tisu kalau lagi berhenti entah kemana gitu. Kalau kelebihannya mungkin simpel ya, untuk pot ini karena dimensinya juga cukup segede ini jari tangan saya, dan enak itu buat dibawa kemana-mana, nggak terlalu ribet. Bisa juga buat ini kalung, dicantolin ke kalung udah beres, tinggal siap di gitu. Ya, kalau untuk kekurangan mungkin hanya itu aja sih di bagian cartridge. Cartridge-nya saya yang 0.8 ohm ya. Kalau dari 1 sampai 10 saya beri skor untuk pot ini 8, karena pot ini flavor-nya lumayan oke. Mudah juga buat dibawa kemana-mana, dan bentuknya sangat oke ya, dan airflow-nya ini bisa di-adjust juga, bisa dibuka terbuka semua maupun tertutup. Untuk pot ini dibanderol dengan harga Rp180.000 sampai Rp200.000 di vape store terdekat.
Oke, sekian review dari kami dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.